Alright, dan sebelah kita ni sekarang ni, mungkin kita nak tunjuk demo sikit. Untuk betul. Orang tak tahu macam Zek memang tak tahu lah ni. Demo apa? Demo pasang khemah. Okay, so alright. Kita kena pergi sana kan? Kena pergi sana? Ya. Apa kata? Okay, kita bagi countdown eh. Okay, bang. Okay. Kita bagi 3, 2, 1. Lepas kita akan kira berapa lama diperlukan untuk kita pasang khemah ni. Alright, okay. Okay. Sampai. Kita menemani. Kita meriah majlis. 3, 2, go! Okay. Jadi sementara diorang tengah buat ni kan, mungkin boleh explain sikit lah. Benda paling basic lah untuk sebelum kita pasang, untuk kita set up khemah ni, benda paling basic apa yang kita kena tahu? Okay, first sekali kalau cerita about safety lah. Kalau nak pasang tent, pasang khemah ke, nak set up hammock ke apa. Okay, kita kena satu tengok apa bahaya dekat situ. Apa bahaya dekat situ, dekat kawasan tu lah. Okay, biasa orang cari tepi sungai. Tapi jarak sebenarnya tepi sungai ni 20 kaki dengan tebing sungai sebenarnya. Safety, takut kepala air. Nah, bila hujan. Sekarang Malaysia kan hujan anytime kan, tak ada monsun lah. Betul-betul. Aku salah tak pergi sungai. Ni tak boleh. Rapat kalau orang kalau boleh dalam sungai dia nak camping. Oh, bahaya lah. Nature kan punya air. Lagi satu pasal wildlife lah. Betul. Binatang ular, binatang yang kaki empat nak main minum air semua. Faham. And then satu lagi, itu yang daripada segi ground. Daripada segi top part je, kita tengok apa pokok besar kat situ. Apa dahan reput yang ada, yang kemungkinan dahan nak jatuh patah ke timpa kita. Campsite ni main peranan bila kita nak buka ni, kita kena tengok surrounding kita dulu. Okey, okey. Bila abang sebut pasal surrounding kan, surrounding lah, tapak kena betul lah. Apakah surrounding yang paling betul, tapak paling betul lah? Kira kita nak tahu, okey ni selamat. Nombor 18. Lain daripada depan rumah. Lain daripada depan rumah, betul? Kalau dalam hutan kan, kita biasanya pergi masuk tempat yang... Helah lah kan. Gunung sekarang ni, gunung-gunung di Malaysia ni, campsite, kita panggil campsite. Campsite ni dah memang properly dah buat, dah buka besar. Dah ada dah. Tapi kalau kata contoh yang pergi buka tempat baru apa semua, kita kena cari berdasarkan kawasan tu lapang, luas. And then macam saya cakap tadi lah, atas tak ada benda yang ada bahaya. And then kalau kata dekat situ sarang binatang buas tak ada, jauh daripada orang cakap apa, landslide, dengan sungai yang ada kemungkinan kepala air tadi. Itu antara perkara basic lah. Ada tak barang-barang yang kita boleh bawa untuk elak kita daripada jumpa binatang-binatang? Itu paling penting. Serangga lah. Itu paling penting. Okay, kembali ada setengah tu. Macam basic-basic tu selalunya. Macam kemah macam ni kan. Kalau kata kita zaman pengakap lah sekolah dulu, kita pasang apa? Kabai. Dekat sekeliling kan? Itu basic-basic lah. Tapi macam kita ni, kalau kata dekat dalam hutan ni, biasanya unggun api tu jangan sangat kita pasang. Jarang pasang. Dalam movie, diorang suruh pasang. Untuk alam binatang. Ini satu mitos. Okey, bang. Cuba explain kenapa. Okey, kalau tanya saya dari segi pengalaman kita sendiri, bila kita pasang ni, lagi banyak binatang datang. Ini movie tipu aku. Aku membesar dengan cerita tu kot. Kau pasang api, kau selamat. Ya, faham. Dia jadi daya penarik. Daya penarik attract binatang datang. Semuanya itu tipu. Tada! Dah siap dah. Okey, jadi nak tanya. Bila orang sebut glamping, glamping tu apa dia? Apa glamping tu apa? Glamour camping. Glamour camping? Alright, sebut pasal glamour camping ni, kita punya tim daripada Borak Kopitiam pun ada sediakan khas. Untuk teman-teman Borak Kopitiam. Jom, saksikan. Sekarang kita nak tengok macam mana dia orang buat hammock. Yang tu gantung dulu. Boleh tak sabar-sabar? Aku tahu itu taste kau kan. Kau benda nak glamour boleh lah. Alright, sekarang kita nak tunjuk kepada anda macam mana nak prepare hammock. Kalau tadi kita buat hammock kan. Okey, hammock untuk tempat tidur tau. Alright. Macam mana nak hammock ni? Mungkin boleh explain lebih sikit. Okey, ini selalunya kita gunakan di kawasan-kawasan yang terhad. Ruang yang terhad, yang tak ada kawasan rata. Jadi macam kami, kalau menjadi macam-jadi guide, biasanya kami akan cari tempat yang agak privacy lah. So, agak privacy lah. Kita bagi privacy kepada customer-customer kan. So, kita pantau dari jauh. Jadi, kami akan tidur macam ni. Open, kami akan tidur di bawah open fly tu. Kalau ikutkan tinggi yang ideal tu, ke tak kisah berapa tinggi pun nak letak hammock tu.
Eh, kalau boleh jangan tinggi sangatlah. Nanti kalau jatuh susah juga kan. Dia dua kaki ke kira okey dah tu. Biasa kan boleh berteduh je kan? Ya. Yeah. Tapi nanti tengok macam tak ada pintu pula. Pintu pula. Macam ni kan dia tutup semua kan? Okey. Ini dia elok terbuka luar tu. Dia orang kulit lain. Yeah. Ha, dia bukan macam kulit kita. Kulit kau ni dia lembut. Dia orang dah kasar. Dia nyamuk gigit dia tak tak lalut. Yes. Itu hemok ke? Jadi aku dah lain pula kan? Ya. Yeah. Ha. Sebab itu yang kita nak cerita tentang apa yang aku nak cakap tu. Yes. Finally. Ha. Untuk yang kulit tak boleh serangga gigit. Ha. Tak boleh ada ranting sikit. Tapi macam hemok ni pun dia bukan kata tak ada kesesaan, dia ada. Ada hemok, kita ada siap ada kelambu. Ada tak ada masalah. So memang kita rasa dia ada comfort dekat dalam. Betul, dia ada betul. Item dia satu-satulah. Mm-hmm. Yeah, sebab tu hemok kalau tepi pantai pun ada banyak. Sebab dia memang selesa sebenarnya. Okey.